Ratusan warga RT 7 Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi terlihat antusias mengikuti donor darah yang dilaksanakan perangkat desa bersama PMI Jambi. Warga berusia tua ataupun muda antri di meja pendaftaran guna menjadi pendonor. Mereka melakukan pemeriksaan tekanan darah serta cek kesehatan lainnya sebelum memenuhi syarat menjadi pendonor. Tiap warga menyumbangkan darah satu kampil ukuran 450 ml. Salah seorang warga mengakui ia tertarik menjadi pendonor karena pernah merasakan kesulitan mendapatkan darah saat dibutuhkan. Karena ini juga lah, kawan relawan ini kan. Oh gitu. Memang ada rasa prihatin, ada warga yang sebelumnya tidak pernah dapat darah. Dulu keluarga ada juga yang cari darah itu susah. Susah. Jadi mbak donor nih. Iya. Sudah berapa kali abang ikut nih? Baru sekali nih. Baru sekali. Menurut Karmin Samingin, Ketua RT 7, donor darah di kampung ini sudah berlangsung 1 tahun dan dilaksanakan per 3 bulan. Di awal pelaksanaannya, hanya 20 orang yang memenuhi syarat sebagai pendonor. Namun saat ini sudah 300 orang pendonor. Yang kedua, setelah terjadi ini, saya berpikir, bagaimana kalau kampung kita ini, kita bawa masyarakat ini untuk berdonor. Gimana kalau seandainya kita warga RT 07 kita ngadakan donor darah bersama? Tingginya antusias warga menjadi pendonor membuat PMI Muaro Jambi mengesahkan kampung ini sebagai kampung donor darah. Kami berupaya untuk melakukan melegalitaskan bahwasanya diciptakanlah satu yang namanya kampung donor darah di RT ini, dan kampung donor darah ini kami deklarasikan pertama kali di Kabupaten Muaro Jambi, bahkan Provinsi Jambi. Setetes darah sangat berarti bagi yang membutuhkan. Diharapkan dengan dibentuknya kampung donor darah ini menjadi contoh bagi warga lain untuk menjadi pendonor. Selain dapat membantu sesama, donor darah juga baik bagi kesehatan. Arvan Kennedy, Kota Jambi, Jambi.